Ricky datang ke lapas pada hari pembebasan Elsa. Pada dasarnya Ricky tidak tahu bahwa hari itu Elsa bebas. Dengan kebebasan Elsa dari penjara, Ricky khawatir dan takut karena Elsa dipastikan Ricky akan melakukan penyelidikan tentang kematian anaknya Keisha. Karena Ricky beranggapan bahwa tidak mungkin Elsa akan menuduh Nino yang teledor dalam mengasuh Keisha. Karena Ricky juga tahu bahwa Nino sangat menyayangi Keisha, jadi kemungkinan untuk membuat Elsa percaya bahwa yang menyebabkan kematian anaknya adalah Nino adalah sangat kecil. Disitulah ketakutan Ricky karena Nino sudah curiga kepada Ricky juga.